Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang bisa diberikan dari seorang anak MTS? Mereka bisa banyak memberikan, termasuk inspirasi. Dengan membaca, mengeksplorasi, mereka bisa menginspirasi anak. Mari simak presentasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenatul Hasana dan saya Selena Rifanasi. Kami berada di kelompok 5. Kami berada bareng dengan Kalia, Arya, Selena, Jana, dan Siva. Kami akan mempresentasikan tentang inspirasi dari Bapak Sudaryanto. Inspirasi yang kita dalam mengejar impian dan tekun dalam belajar. Dokter Sudaryanto memiliki semangat yang besar dalam mengejar impiannya. Semangat itu dibuktikan dengan puluhan karya yang dihasilkan. Karya yang dihasilkan Dokter Sudaryanto berupa buku, artikel, makalah, maupun kertas kerja. Empat, mereka gemar menulis, tekun dalam belajar, semangat yang besar dalam mengejar impian. Assalamualaikum.